Cukup baik dan kita harus akui Bapak Pangeran di sana. Namun kali ini kembali Aska mencoba bangun serangan jauh menuju sektor pertahanan, tapi dijaga dengan ketat seorang kapten kesebelasan di Marayan. Kita harus akui dan kali ini dikejar oleh Ferdi Sambo di sana. Namun rupa-rupanya hanya melakukan lemparan ke dalam bagi Ferdi Sambo, jawarkan ke depan dan rupa-rupanya salah. Tidak hantukan Dinamo Soccer mencoba balik back yang dipimpin Aisal PC, mencari kawan kembali kepada back dan tidak mampu serang back, sudah melakukan adil tadi. Kembali kita nantikan, tidak jauh ketanya tepat oleh super back Dino Jiran. Kembali serangan akan dilakukan SK dan rupa-rupanya untuk terjatuh kepada Ferdi Sambo, cukup baik dan tidak mampu dijangkau oleh lewat SK. Ibadah Ferdi Sambo sambil ancang-ancang sudah berada, kita nantikan Ferdi Sambo jauh angkat jam dapat dan mudah saja dan hampir saja. Kita harus akui penyelamatan di ibadah poin nomor punggung 3 Pampus tadi. Hanya kita nantikan serangan akan Pampus tadi, hanya kita nantikan serangan akan dilakukan di Pampus Soker. Faisal kecil mencari kawan, putar-putar lakukan tendangan kerah dan taki kali ini di bandar. Miftan mencoba melakukan tendangan salto tadi, hanya kembali tendangan center back seorang jiran jauh menuju sektor pertahanan Dinamo Soccer. Kali di Papa Pangeran Ryan di sana cukup baik dan kita harus akui Papa Pangeran mengejar bola lagi pada Faisal Pece. Faisal Pece menuju sektor pertahanan Miftan, menuju sektor pertahanan Miftan. Jangan keras sekali, namun rupa-rupanya skor menjadi 1-0 untuk sementara di babak pertama. Dilakukan terjadi kita nantikan, namun rupa-rupanya terjadi kesalahan, akan menjadi sebuah tendangan bebas lagi SK. Jauh ke depan. Faisal Pece menerima bola, coba arahkan ke depan semoga yang dituju, namun partner yang tidak jelas tadi. Kembali serangan Iran di sana, mereka di beberapa panggilan Ferdi Sambo cukup badan. Kita harus aku Ferdi Sambo tadi agak mampu di blok oleh center back sang nomor punggung 4 tadi, main dari Dinamo Soccer. Kita lakukan jauh pada Faisal Pece, akan kepada Dusta, cukup baik kata-kata arah selatan, sayang lagi, jangan keras cukup baik, serang back tadi, hanya barang mampu didapatkan SK yang coba bangun serangan, kalau sulit tadi, kami sabar mendekat di mana Papa Pangeran, kali ini bantu di ayat tambukan, mana sudah tadi, namun rupa-rupanya cukup baik kontrol, dadah, ada juga di depan, langsung saja dan salah pengertian. Valen di sana, Faisal Pece, langsung saja balik kepada Papa Pangeran. Faisal Pece mencoba melaju sektor pertahanan SK dan dibuang keluar oleh center back yang dimiliki SK. Back melakukan tendangan penjuru jauh menuju sektor pertahanan, tapi mampu didapatkan oleh Faisal Pece, tarik belakang maksudnya dan mampu di bantu oleh Jan. Salah pengertian, terlalu mengambil buru-buru sudah bara. Gancau ke depan,
Apakah Pangeran tadi dan coba lepaskan tendangan yang tidak terarah tadi. Kembali dari Eskia tadi. Hanya kembali kita nantikan Papa Pangeran di sana. Faisal Kocen menjemput bola. Arahkan kepada Bukan. Dikubah dan coba dikejar oleh Bukan tadi. Baik yang dituju. Arjua yang tidak benar tadi. Kembali. Ada Ye di sana. Bantu serangan. Balik kepada Kampu. Yoga. Tarik dan mencari kawan, mencari ruang. Lebar langsung kepada Faisal Koce. Jauh ke depan kepada Mifta. Lebar langsung kepada Faisal Koce. Jauh ke depan kepada Mifta. Jauh ke depan kepada Mifta. Cukup baik. Terus bersama dengan Faisal sekali. Pemfar Mas Yosef, pergantian pemain dari SK FC Seri Kenar Mas Yosef, nomor punggung 5. Kita nantikan kembali ke lapangan pertandingan Arin Sambo. Miskomunikasi sang nomor punggung 19 tadi di mana Lukma salah tadi, bola akan dikejar seorang gol. Kembali kita nantikan dan tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Eskia. Nampak lagi dalam yang dituju. Cukup baik. Kita harus akui seorang yang baik membantu seragam. Pelan saja. Rakan kepada Bel dan lepas lagi. Tapi mampu di mana Yogyan. Rakan kepada Yogyan. Salah tunggu. Rakan kepada Yogyan. Salah tunggu. Kemudian lagi. Tendangan penjuru hampir saja selamatan sang penjaga gawang Eskia. Tangan yang tidak terarah hanya kembali melakukan lempar kepala bagi Dinamo Sanfer. Upaya yang dituju Dogan balik ke belakang dan cukup baik kontrol badan lari. Faisal yang kapten kepuasan tampu pelan saja mencari kawan. Ika yang dituju. Main-main di pojok pertahanan dan berbahaya Yoga di sana. Namun kali ini mampu didapatkan pemain dari SK. Kembali serangan akan dilakukan arahkan kepada Faisal Kece. Cukup baik dan tarik kawan. Lancar kepada Yoga masuknya dan salah pengertian seorang Yoga baru. Kembali di mana kita nantikan. Jirang. Coba bagi serangan terjatuh lagi. Kembali Faisal Kece. Faisal Kece cukup baik. Laju sektor pertahanan. Coba melepaskan dan sayang tendangan yang tidak sempurna tadi. Sudah lakukan. Yogan berusia laku cukup baik. Kita harus laku serang. Sudah lakukan. Yogan berusia laku cukup. Yogan berusia laku cukup baik. Kita harus laku serang. Kapten kesempatan seorang geng tadi. Mampu menyebarkan gawang. Oh, yang ketiga kali di menit babak pertama partai kedua. Wei, naik si Kore. Faisal Kece. Lakukan. Evan, Faisal Kece lagi. Coba dikejar oleh Mufan. Baik kawan. Dari ruang. Tek yang ketujuh. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Rupa-rupanya lemparan ke dalam tadi salah satu pemain yang dimiliki Eskia. Faisal Kece. Ferdi Sambo tabrakan ke sang nomor punggung 3 Deden. Rupa-rupanya babak pertama di partai kedua setelah selesai.
Agusan, kita bisa kerweng yang diikuti Kapten dari Plata, kita bisa serpeng Rakan di pada Kaisan Pocing Aku di dekat oleh pemain Sang nomor punggung 19 pemain dari Aisyah tadi Hanya kembali pelan saja secara baik Baik mencobar akan kembali ke belakang Sang nomor punggung 5 dari Bino Mosokter Pais Itu baik atraksi kapten kesebelasan dari Malaya Hanya bola mampu didapatkan oleh pemain dari Asia Kali ini kita nantikan Sergi Sambung Bahan saja kita nantikan Dan untuk penulis 19 di pada Lufman tadi Yen Asikan saja Tarik kawan Akan sang nomor punggung 5 Main dari juga musafir tadi di mana Baik tadi Baik arahkan kepada Faisal Kecil Jauh arahkan ke depan dan Artian yang tidak jelas tadi Tapi bola mampu dikatakan oleh pemain dari Asia Asia itu bisa disambung sana dan terbaru disambung tadi Bukan sebuah pelanggaran tadi Dan disambung Hanya kembali kita lakukan serangan yang dilakukan oleh Baisan Bawar Punggung 11 Sudir Suhardin tadi Hanya kita lakukan Aisyah Sang nomor punggung 5 Sule Namun rupa-rupanya Pemartian yang tidak jelas Terjadi Perajutan bola di sana Jirat Tunggu baik arahkan ke depan kontrol Selak jaga dan mampu Jemput oleh sang penjaga gawang Jawa Sosker tadi kembali back di sana Gang bola Takkan di mana Miftah Tidak mampu didapatkan oleh seorang Miftah tadi Yen Keselamatan lewat tandukan Ayah kali ini serangan akan dibangun oleh Asia tadi Itu baik dan kita nantikan dan kita harus aku Ini adalah Agus yang terbuk Dan Sosker tadi Kita nantikan di mana Faisal Fosu Baik di sana Aku Rakan sang nomor punggung 2 Arju Mifan Faisal PC di sana Namun Terlalu ke depan seorang Mifan tadi Tapi bantu bola didapatkan oleh Dua pemain dari Jinangu Soccer berada di sektor pertahanan SK Faisal PC di sana Kotak kaki cukup baik Mampu dijemput oleh Eskia Coba bangun serangan Kali ini Enter buat Bidang Soccer Serang Agus Lebar langsung kepada Yohan Masukian Tapi bagaimana kita lakukan di mana Bulan tadi Namun mampu dipasang oleh Mifan Asyik kita nantikan bola dikejar oleh Bintang Soccer Faisal Pesek Kesalahan terjadi Tapi nanti didapatkan kembali Yogan Dari kawan Ada yang di depan Lahan saja fotonya Faisal Pesek Yang dituju Cukup baik Aksi tiga pemain dari Bintang Soccer tadi mencoba bangun serangan Namun ganti langkah Faisal Pesek tadi Bayangan gawang Ferdi Sambung Bojoro Ferdi Sambung Bojoro Kita nantikan Lepaskan tendangan keras tadi Aja Bola dibiarkan saja oleh Lantar buat di mana seorang Agus Lepas harapkan ke depan Masih cukup baik Baik dari Eskia kontrol lewat saja Coba bangun serangan Kita nantikan pemain sang nomor 33 mencoba bagaimana kita nantikan dan akan diberakan di sambo di sambo takkan tendangan paling pula tadi oleh Ferdi Sambo kita lakukan coba berusaha
membalikkan gawang di Damu Soccer, tapi bantu diselamatkan oleh sang penjaga gawang dari Damu Soccer. Kali ini Pet di sana akan Faisal Kece pelan saja duang. Ini komunikasi dekat di mana Len baik jatuh lagi. Kali ini mampu didapatkan oleh main dari Dinamo Soccer. Faisal Kece arahkan kepada Yen, masih tidak mampu melewati salah satu pemain Kian di sana. Ais Kian coba bangun serangan, ada Agus di sana. Bola coba dikejar, tapi mampu dipatahkan oleh Yogyan. Rifka yang dituju, cukup baik. Yogyan berbahaya Faisal Kece di sana. Faisal Kece, ya! Masih penjaga belum memberikan ruang tembak tadi serang Yen. Angkat jauh ke Faisal Kece maksudnya. Baik, cukup baik. Kembali Yogyan, masih cukup baik. Gerakan salah satu pemain dari SK tadi hanya kembali melakukan lempar ke dalam. Yang dituju Faisal Kukubai dan terlalu ke depan tadi, tapi ada Wolfgang atas Pompei. Jauh lebar kepada Mustad, cukup baik. Coba melakukan dengan ke atas tadi, masih bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lempar ke dalam, jauh arahkan kepada Wolfgang. Rifka yang dituju. Faisal terjadi kesalahan tadi, hanya melakukan tendangan penjuru bagi Dinamo Soccer. Rifka berkasih lewat penjuru, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Keras sekali, jauh menuju sektor pertahanan, tapi anduk keluar oleh center back yang dimiliki Dinamo Soccer, seorang Agus tadi. Ke dalam Eskia akan sandang lepung 11. Wardin Valen yang dituju, tapi mampu dipotong oleh pemain dari Dinamo Soccer. Kembali kita lantikan serangan. Ben Aisal Pece, yoga masih cukup baik. Baik di sana, kembali kepada Yoguan. Faisal Pusing, namun ala pengertian dan peluit panjang sudah ditutup oleh Rasif Bungyais. Hanya kembali tendangan bebas. SK jauh, Ferdi Sambo lebih dekat kepada Agus. Ala pengertian dan bantu dilihat oleh center back serang Agus. Kembali serangan akan dilakukan SK. Ferdi Sambo mati langkah sudah darah. Lukman, namun rupa-rupanya di tendangan gawang bagi Dinamo Soccer. Sang penjaga gawang akan sang nomor punggung 5 Mais di sana. Tarik kawan back yang dituju, kembali kapten kesebelasan ya. Arahkan kepada Yogan, Yogan arahkan kepada Faisal Pece. Kembali back, cari ruang. Yogan lagi yang dituju. Pelan saja, coba Yogan angkat kepada Yen. Masih melakukan sebuah tandukan, masih lemah. Kapten kesebelasan kepada Yen, kontrol cukup baik Faisal Pece. Abar langsung ke depan Yen yang dituju. Meska jauh menuju sektor pertahanan Dinamo Soccer. Tapi kali ini kembali penyelamatan cukup baik dan mencoba Ferdi Sambo. Hayalah pengertian Ferdi Sambo. Rupa-rupanya mendapatkan kecewa sangat luar biasa Ferdi Sambo tadi. Hanya kali ini kembali Faisal Pece. Rakan kepada Miftah. Yogyan kembali Miftah. Tarik belakang, masih coba cari ruang. Komunikasi dengan Faisal Pece. Faisal Pece sayang sedar-daran, masih memainkan di sektor pertahanan ASK. Faisal Pece datang lagi serang back tadi. Penyelamatan lewat tandukan masih belum sempurna seorang Yen tadi.
hanya sebenarnya tidak cukup kita harus akui aksi serang Ferdi Sambo tadi tipis ke arah yang gawang Dinamo Soccer. Kembali kita nantikan Yusuf Lahan Sajen akan kepada Faisal PC. Faisal PC mencoba lebar kepada masih cukup baik seorang Yen mampu menyelamatkan bola sektor pertahanan. Kembali kita nantikan juga penyelamatan bola sektor pertahanan. Kembali kita nantikan juga kembali kita nantikan juga cukup baik kerjasama tiga pemain yang berada sektor pertahanan kah tadi. Ferdi Sambo Benjel Cosoy Benjel Nosong Galayan ada malu-malu Rona. Baik, penanti ujian serangan. Nice. Yogyan. Yen. Yogyan lagi. Salah terlalu ke depan seorang Yen tadi. Hanya bola mampu didapatkan seorang Lukman. Kembali diperhatikan sang nomor punggung 5 mencari kawan dan mencari ruang sungai di sana. Akan sang nomor punggung 19. Lukman. Amin atraksi. Tapi mampu dipotong oleh seorang Gimana Nice. Kali ini tidak mampu dikejar oleh jauh harapkan ini garis tengah. Faisal tidak mampu menjemput bola. Tapi kali ini miskomunikasi ke belakang. Arjun cukup baik. Yen Ferdi Sambo dengan lepaskan dan namun tidak mengenai sasaran di mana sang nomor punggung 5 orang sulit tadi. Rupa-rupanya babak kedua telah selesai dimenangkan oleh Dinamo Soccer maka Aska Klub Bado Pak Gurman.